Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala hajjal baiti min asy-syari'ati ruknan. وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعمة العظمى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت الذي ذاكر أسماء ربه الحسنى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد تقوى wa ya nikmatul umdati li yaumil qiyamah. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua minta dan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, sehingga mengantarkan umatnya ke jalan yang terang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpikan oleh berjuta bahkan bermiliar umat Islam di seluruh dunia, siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang bertobat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa itu telah melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula, saat ini hadirin hadirat sekalian, Allah membanggakan kita, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Hadirin rahimakumullah, padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia terkumpul di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing di padang mahsyar nanti. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita selama ini yang kita manjakan
kejajaran semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita di banyak arah. Di banyak harapan ini, kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan, pangkat kita lepaskan pada hari ini. Dan melekati badan kita hanyalah suatu lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzakh, alam kubur. Di alam ini kita hanya menanti kembali dengan kain kafan yang mengubus kita. Karena itu para hadirin, tidak ada yang kita harapkan dari wukuf kita, dari ibadah haji kita secara keseluruhan, kecuali terampuninya dosa-dosa kita, terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang telah melumuri sekujur tubuh kita. Sebab kita sadar itu, apalah artinya hidup dengan lumuran aib dan dosa yang melekat di dalam tubuh ini. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan di dalam hidup, juga keberkahan di dalam rezeki dan harta yang dimiliki. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan, juga kebahagiaan, justru di tengah-tengah kenangan materi yang mengitari. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nurani, sehingga mereka berbuat, berbicara, dan mendengar bukan lagi dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsu. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesamanya, nilai kasih-kasih sayang yang selama ini dijunjung luhurkan dalam kehidupan sesama manusia telah berubah, berganti menjadi kebencian dan permusuhan, bahkan pertikaian saling menjatuhkan. Demikian pun akhirnya menjadi penyakit, senang melihat yang lain susah dan susah melihat yang lain senang. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan salah, haram dan halal, hak dan batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah. Merasakan nikmatnya makanan, hal itu yang akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah. Jalan berpuasa tiada kepala saat berbuat zalim kepada manusia. Bahkan banyak di antara manusia bisa merasakan nikmatnya makan hasil mencuri sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa adalah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kebaikan kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Dosa adalah menggiring manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur tenaga. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita,
alangkah indahnya para hadirin. Jika umur yang tersisa, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang kita lalui selalu sarang dengan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin yang saya hormati, yang paling akhir, mudah-mudahan ibadah haji kita ini mendapatkan dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya kenal dia, kenal dia. Kita berangkat cepat, selesai makan langsung kita lanjutkan dengan doa-doa.